Assalamualaikum, hai guys. Apa khabar semua? Terima kasih pada yang dah subscribe aku punya channel ni. Dan pada yang belum subscribe lagi, korang subscribe lah tanda sokongan korang pada channel aku ni, okay? Sebenarnya, aku ada satu pesanan lah untuk para campus ataupun yang suka piknik dekat luar tu, pergi mana-mana lah kan, bersantai-santai ke kat luar sana supaya lebih beringat tentang pengurusan sampah. Yang ini kadang-kadang orang lupa tau. Macam nak buang pampers anak ke, jangan selit-selit dekat toilet, macam pampers sendiri ke kan. Macam-macam benda, kalau tak ada plastik ke apa, plastik jajan pun boleh buat sementara ke apa benda, macam tu lah kan. Cari solution lah untuk bawa balik, buang ke tempat yang sepatutnya. Itulah, kalau boleh kita sentiasa beringatlah benda ni, ke mana-mana lah kita pergi. Biasanya tempat camping, tak semua tempat camping lah yang ada servis untuk buang sampah. Kalau memang dia dah tulis tu, okey lah. Tapi kadang-kadang kebanyakannya kan, dia memang pesan suruh bawa balik sampah. Jadi korang kena sediakan plastik sampah lah kan. Kalau tak, plastik-plastik yang korang bawa tu bolehlah korang masukkan sampah korang kat situ, tapi kena bawa balik juga. Okay, itu je lah pesanan aku. Korang bolehlah enjoy tengok aku punya video terbaru dekat kaki bukit side. Assalamualaikum, hi guys. Ini laluan nak ke kaki bukit Genting. In 300 meters, tu, turn left. Suara waste tu. Dia punya pot dekat tepi ni je. Kalau korang nampak sebelah tepi ni, ramai orang ni. Dia punya pot parking tepi ni je. Dah sampai dah. Ni Eco Rimba Murai ke apa benda. So dia punya parking kat sini. Panah lah pula. Ini satu laluan masuk ikut depan tu. Apa ni, ikut depan rumah bonda. Dia ada lagi. Sebelum masuk rumah bonda tu, luar pagar tu kawasan dia orang lah, tempat parking. Tengok lah korang kat mana. Korang dekat bahagian Shelly ke belah-belah sana lah rasanya lah. Macam tu lah, nanti owner tu akan advise korang lah dekat kawasan mana yang korang boleh parking. Kawasan dia bertangga, jadi aku slow-slow lah letak barang aku kat bawah dulu. Korang siap sedia pakai pakaian basah, yang bersedia untuk basah tu lagi senang. Sebabkan aku seorang, jadi aku perlukan bantuan Jai lah, penjaga campsite ni, untuk bawa barang-barang aku ke sana. Ni berat sikit ni. Semalam hujan je? Semalam hujan. Kalau korang datang ada partner, ramai-ramai, korang boleh bawa je lah tong ni sendiri. Lepas tu kalau anak-anak kecil tu, korang masuk dalam tong ni, tolak je sekali. Ini adalah kali kedua aku datang ke campsite ni. Okay. Oh, nasib baik ada Volvo ni. Oi, Volvo baru ni. Alright, turun barang dulu. Minum dulu, rehat dulu. Nasib baik dapat ambil belakang sikit, redup sikit kan. Redup sikit lah, tak bulu-bulu tu. Lokasi rahsia. Lega. Sampai awal, relax dulu sebab baca tengok cuaca petang baru hujan. Jadi ambil langkah selamat lah, datang awal. Menyempat pergi dataran sekejap tadi dengan lautan Malaysia. Lepas tu terus gerak kat sini lah, gerak awal. Cantik, sambung je lagi. Berjaya juga aku menumpaskan flysheet ni. Jadi aku boleh pasang lah, sorang-sorang kan. Tanpa pokok,
Okay, aku dah tahu dah teknik nak pasang ni macam mana. Aku jalan-jalan lah survey kat sini. Ha, ni tempat boleh buat tempat bakar-bakar, BBQ, tempat dia sediakan. Ha, ini pun salah satu juga ni, kena tanya juga, tak semua campsite kita boleh bakar-bakar dekat tanah dia. Nanti takut terkena akar ke apa kan. Ha, jadi diorang akan sediakan lah tempat-tempat yang sesuai. Sungai dia best juga sini sebab ada yang dalam, ada yang tak dalam. Ha, jadi mudahlah untuk dewasa dengan kanak-kanak. Dah selesai mandi, aku terus masak lah. Biasalah, lepas mandi confirm lapar. Set periuk kecil ni, dua ni RM29 je. Dah lah ringan. Tak melekat pun. Okey juga. Tadi dah renyai sikit. Dah berhenti dah. Aku dah siap test-test tegang ke tidak tali tadi sebelum hujan. Nah, jadi aku memang tu dah sedia lah. Jadi tak ada masalah lah flashlight aku. Nampaknya jiran sedang mengalami masalah laluan air. Lepas hujan berhenti, aku check lah tali aku masih okey ke tak okey. Lepas tu, bila tengok sungai, dah macam teh tarik yang aku minum tadi. Haha, biasalah. Lepas hujan kan. Rezeki pula lepas-lepas hujan ni. Jiran bagi bubur. Alhamdulillah. Lepas tu ditambah pula dengan cekodok ni. Memang sedap boy cekodok dia. Sebabkan dah kenyang dengan cekodok tadi dengan bubur tu, ha, aku relax-relax dulu lah. Pasang-pasang lampu dulu dekat tent aku ni. Sebenarnya setakat letak kat luar ni, lampu kecil-kecil-kecil tu dah cukup dah. Ni. Ni yang selalu gagal ni. Nampak? Tengah ni. Daripada kecil lagi. Patah. Aku kena masak juga ayam ni sebab aku tak bawa cooler box. Tadi aku suruh orang tu letakkan ais je kat dalam plastik tu. Selamat pagi. Ha, kita jalan-jalan dulu lah. Air dah nak jernih balik dah. Jernih balik dah. So, semalam petang je hujan kan. Eh, lambat jugalah. Berhenti semalam. Tapi okey, air dah jernih balik dah. Pondok penjaga campsite. Toilet dia okey, bersih. Tapi guna air sungai lah, tapi okey je. Ni kawasan gazebo, ada juga tapak kemah, glamping ada,
Bawa diri je. Masa ni Volvo ni sangat membantulah kat sini nak angkat barang. Dia ada chalet juga. Korang boleh contact direct lah. Nombor owner tu nanti aku letak kat description. Kedudukan jarak sungai dengan tapak campsite kat atas tu memang tinggi lah. Jadi kalau air naik, amat mustahil untuk sampai kat atas tu lah. Tapi kejadian alam kita tak tahu. Tapi setakat ni, ni macam kat rumah kampung aku lah. Rumah aku kedudukan ni lebih kurang macam ni. Biasa kalau banjir mesti rumah jiran aku yang belah bawah. Pagi-pagi aku dah layan Maggi Cup dah. Ui, lama tak makan Maggi. Masa-masa macam ni lah nikmat dia lain macam bila makan dekat sungai. Aku kemas awal dan terus gerak balik. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like dan subscribe jika bermanfaat. Bye-bye.